derajat Magelang. Sore ini hujan dan ternyata ada snack time dari Hotel Catur ya. Belum tahu nih kalau sore-sore ada snack nih. Ini tadi beda secang, minumnya dikasih jeruk nipis dan keren banget. Josh. Seger, sumpah seger. Ini guys, ini aku di Hotel Catur dan ternyata sore ini nih aku hari keberapa ya? Hari Kamis, ini Selasa, Rabu, Kamis, hari keempat ya. Nginep di sini ternyata sore ini ada wedang secang. Ada snack sore guys. Wah, kita cobain yuk. Ini minumnya kata mbaknya tadi harus dikasih jeruk nipis dan ini ada apa ya? Kayak apa nih? Lumpia kali ya, lumpia. Yuk, terima kasih Hotel Catur. Siapa yang mau kesini bisa menikmati kuliner-kuliner khas dari Magelang dan sekitarnya. Yuk, cus. Ini masih panas, guys. Oke, wedang secang. Pakai jeruk nipis. Keren ya. Ini aku coba ini. Joss, mantep. Ini guys, lihat aja perbedaannya ya. Ini udah aku aduk tadi dan ini yang belum aku aduk. Aku sendiri ya, tapi jatahnya dua. Kita lihat ya. Ini coba wedang secang teman-teman. Aku kasih jeruk nipis dulu. Ya, lalu aku aduk. Tuh tadi yang warnanya ungu gitu, kayak buah naga ya. Ini aku aduk nih. Wah, berubah warna guys. Aku baru tahu loh ini loh. Beneran, tapi keren banget nih. Dan rasanya mantep. Oke, thank you Hotel Catur. Sukses selalu, semuanya sehat-sehat. Bye-bye. Dan ini ada namanya kayak gorengan lah. Terus kayak martabak tapi kayak lumpia gitu deh. Yuk. Nah, uniknya si secang ini ketika belum diaduk warnanya ungu. Nah ketika diaduk sama sumipis warnanya berubah jadi kayak teh. Inilah kekayaan kuliner kita di Nusantara, terutama di Magelang ya. Kentang secang, menggorengan, sumipis, mantap banget. Yuk, pada main ke Magelang dan untuk Hotel Catur, menarik banget. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini dan share ke teman-teman kamu. Okay, thank you. See you.